Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Jejak Sang Kreator. Oke pemirsa, di pagi hari ini kami masih berada di lokasi, yaitu lokasi pasar tradisional, yang mana di hari ini kami akan mencari informasi lagi tentang harga cabai. Bagaimanakah ada kenaikan atau ada penurunan? Oke, bersama Jejak Sang Kreator, mari kita ikuti. Iya, cabai rawit merah pemirsa sekarang dibanderol dengan harga Rp40.000 per kilonya di pasar tradisional pemirsa ya. Iya, inilah tomat pemirsa. Cabai rawit lalap pemirsa ya, sekarang dibanderol dengan harga Rp24.000 per kilonya di pasar tradisional. Suhu masih stabil, belum ada kenaikan pemirsa. Belum ada kenaikan ya pemirsa ya. Cabai rawit merah sekarang dibanderol dengan harga Rp40.000 di pasar tradisional. Ya pemirsa, harga cabai merah sekarang dibanderol dengan harga Rp40.000 per kilonya di pasar tradisional pemirsa. Oke. Ya, ada cabai rawit putih ya pemirsa. Ada cabai rawit putih sekarang dihargai Rp16.000. Iya, cabai hijau pemirsa dengan harga Rp16.000 per kilonya. Iya benar ya Pak ya. Iya, laris manis Pak. Syukur Pak ya. Ya, terima kasih ya Pak ya. Selamat berdagang Pak. Ya, terima kasih. Semoga laris manis. Iya, lancar semuanya ya Pak ya. Oke pemirsa, demikian tadi laporan dari kami dari pasar tradisional. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.